warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan mereview kegiatan Jika Aku Menjadi yang telah dirangkum oleh Lansa Robbani. Nah, di sini kita saksikan teman-teman kita sedang bersiap untuk menuju ke Aula SDIT Robbani untuk mengikuti pembukaan kegiatan Jika Aku Menjadi. Nah, di kegiatan pembukaan ini diawali dengan tilawah yang dibacakan oleh sahabat kita Muhammad Latif Akbar. Setelah itu, kegiatan pembukaan oleh Kepala SMP IT Robbani dan Kepala SD IT Robbani selaku tuan rumah di mana kami menjalankan kegiatan Jika Aku Menjadi ini. Sebelum lanjut reviewnya, kemarin kita berkesempatan untuk mereportase langsung pada kegiatan pembukaan. Let's check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, hari ini kami siswa kelas 8 SMP IT Robbani Banjarbaru akan melaksanakan kegiatan Jika Aku Menjadi selama 3 hari ke depan. Nah, di sini kita lagi melakukan kegiatan pembukaan dan pengarahan. Tadi udah ada sambutan juga dari kepala sekolah SMP, kepala sekolah SD, dan sekarang lagi sambutan dari wakil kesiswaan SMP. Di kegiatan Jika Aku Menjadi ini, kami dibagi menjadi beberapa kelompok yang ditugaskan untuk mengajar, mendampingi, dan membantu proses pelajaran lainnya. Deg-degan sih, cuma kayaknya seru deh. Doain ya teman-teman, biar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sedang dilakukan briefing kelompok dan persiapan sebelum menuju ke TKP. Di sesi observasi ini, teman-teman sedang melakukan pengenalan guna menambah keakraban mereka dengan adik-adik yang ada di kelas. Dan mereka juga mengamati kegiatan pembelajaran guna memudahkan mereka dalam proses mengajar. Nah, kegiatan ini seru banget loh. Tuh, lihat tuh, interaksi adik-adik sama kakak-kakaknya. Ih, lucu deh. Nah, sekarang teman-teman kita sedang mewawancarai wali kelas dan guru mata pelajaran di kelas tersebut. Kelihatannya mereka sibuk banget nih. Mereka semangat banget deh buat kegiatan Jika Aku Menjadi ini. Nah, kegiatan di hari pertama sudah selesai. Kita lanjut di hari kedua ya. Nah, di hari kedua kami mengawali kegiatan dengan sholat duha berjamaah yang diimami oleh sahabat kita Razan. Dilanjutkan dengan doa dan zikir bersama. Adik-adiknya pada tertib nih, good job. Ya,
Nah, kegiatan kita nggak cuma di kelas loh, ada juga yang di lapangan. Tuh, kakak-kakaknya lagi nemenin adek-adeknya senam pagi nih, biar badannya sehat. Senam usai dan kami kembali ke kelas. Nah, di sini kakaknya lagi nyiapin materi buat ngajar nih. Doain lancar ya, teman-teman. Nah, di sini kami sedang mengajar. Nah, di sini sahabat kita Sultan dan Akbar sedang mengajar matematika. Adik-adiknya antusias banget ya. Lanjut ke lab komputer, kami menemani adik-adiknya dalam pembelajaran TIK. Gak cuma belajar di kelas loh, kakak-kakaknya juga nemenin adik-adiknya latihan upacara nih. Kita berkunjung ke perpustakaan. Nih, kakak-kakaknya lagi nemenin mereka baca buku nih. Wah, kayaknya seru deh. Udah hari ketiga aja. Di sini teman-teman lagi memimpin zikir pagi nih. Kayak biasa. Lanjut ngajar dong pastinya. Sampai di sini dulu ya. Kita bakal ngedengerin testimoni teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami telah melaksanakan program Jika Aku Menjadi selama 3 hari yang kami laksanakan di SD Terop Bani Banjarbaru. Kami berperan sebagai guru untuk JAM kali ini. Perasaan saya ketika menjalani program ini, saya cukup senang karena saya dapat mengenali adik-adik kelas. Saya juga lebih mengenal banyak orang. Saya juga merasa senang dan bahagia karena saya bisa mengajari mereka, dampingi mereka di kelas, saling berbagi ilmu sesama ya. Ya ya. Harapan dari kami itu mungkin semoga JAM bisa dilakukan lebih dari 3 hari. Terus itu mungkin profesinya bisa lebih berbagai lagi, bukan hanya menjadi guru, mungkin bisa jadi dokter ya, bisa jadi apa, kayak perawat dan profesi-profesi lainnya.
Setelah kegiatan ini ada refleksi kan gitu atau ada yang ada. Ini? Jadi kita enggak lupa nulis jurnal yang telah diberikan oleh pendamping kita masing-masing, dan kita juga ada menulis laporan laporan dan refleksi tentang hari-hari sebelumnya saat kami mendampingi adik-adik kelas di kelas. Sedihnya apa sedihnya nih? Ada gak sedihnya? Menurut saya sendiri sih mungkin karena harus berpisah sama adik-adik ya di hari terakhir gitu kan. Iya, sedihnya gak cuman berpisah tuh, kadang sedihnya pas lagi di lagi menjelaskan nih, menjelaskan pelajaran tapi di belakang kadang gak memerhatiin gitu, itu sih sedihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SMP ITA Robbani yang telah menjadikan fokus kegiatan jika aku menjadi di SD ITA Robbani hari ini sama Faisal. Alhamdulillah ya, anak-anak sangat antusias ketika ada kakak-kakak dari SMP ITA Robbani yang membantu pembelajaran di kelas, dan juga games-gamesnya yang luar biasa. Apresiasi dari kakak-kakak SMP ke adik-adik SD ITA Robbani, dan ini sangat membawa hal positif. Tentunya menjalin silaturahim, kemudian menjalin kebersamaan, kolaborasi juga dengan ustadz-ustazahnya, dan ustadz-ustazahnya juga sangat senang dengan kehadiran kakak-kakak SMP ITA Robbani. Semoga nanti ini bisa dilanjutkan dan terus berdampak pada lembaga kita di Yayasan Generasi Robbani. Maju terus SMP ITA Robbani Banjarbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.